Bunda, suamiku sering terlihat murung kalau di rumah. Pikirannya kayak kacau, tatapannya kosong. Susah diajak ngomong baik-baik, bawaannya emosi gitu. Padahal selama ini hubungan kami baik-baik saja. Kami rukun, damai, akur, hampir tidak ada masalah. Tapi beberapa hari belakangan ini, tiap pulang ke rumah wajahnya kusut gitu. Saya coba praktekkan saran Bunda yang di video YouTube tentang cara menyambut suami pulang. Tapi kok nggak ada efeknya ya? Soalnya suami saya pikirannya kayak kosong gitu. Apalagi kalau melihat saya. Tapi kalau ngelihat lainnya biasa saja. Tiap kali saya ajak berhubungan intim, dia menolak. Nggak kayak biasanya. Saya sudah coba gunakan parfum, sudah dandan cantik, wangi, saya belai-belai. Saya rangsang tapi dia seperti nggak ada reaksi sama sekali. Saya jadi heran. Pernah saya pergoki dia mengigau menyebut nama perempuan saat tidur. Yang saya tanyakan, apa yang terjadi sama suami saya ya? Dan bagaimana cara mengatasinya, Bunda Ayu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Baik. Kasus Bunda yang saya bacakan tadi ya, itu adalah contoh gejala suami yang kena energi negatif dari wanita lain ya, alias pelakor. Baik sahabat Bunda, zaman sekarang ini ya, fenomena pelakor itu makin menggila dari hari ke hari. Ya, jadi gaya hidup yang serba instan, di mana orang ingin hidup enak tanpa susah payah, ya itu bisa membuat wanita niat menjadi pelakor demi menyikat isi dompet suami orang. Dan kebetulan suami klien saya tadi ini ekonominya boleh dibilang sangat mapan. Jadi ya tidak heran kalau sewaktu-waktu ada orang yang tidak bertanggung jawab merasa dengki dengan kehidupannya. Ya, lalu berusaha merusak kebahagiaan rumah tangganya. Baik sahabat Bunda, sebelum saya beberkan cara mengatasi kasus seperti ini, ya Anda bisa catat dulu ya nomor berikut ini, di mana insya Allah Anda bisa mendapatkan solusi dan sarana spiritual untuk mengatasi masalah Anda ya terkait rumah tangga, cinta, pasangan, dan asmara. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah. Pelet dari wanita lain ini itu adalah sebuah energi negatif ya yang dikirim dengan ilmu sihir yang melibatkan setan dari bangsa jin. Karena itu, saran saya, Anda ya bisa buat semacam benteng pertahanan di rumah Anda itu dengan cara merutinkan membaca Al-Qur'an setiap hari. Nah, terutama surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Ada potongan hadis Rasulullah yang berbunyi, ya siapa saja yang membaca 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, lalu kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka dia dan keluarganya itu tidak akan didekati pada hari itu oleh setan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Nah, kemudian yang kedua, setiap sehabis sholat subuh, Anda bisa ambil segelas air putih hangat, ya. Anda bacakan surat Al-Fatihah, 4 ayat pertama Al-Baqarah, lalu ada ayat kursi dan ayat-ayat sesuai hadis tadi. Nah, tambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, masing-masing itu 3 kali. Lalu Anda tiup ke air putih tersebut dan minumkan kepada suami Anda. Baik, yang tidak kalah penting adalah Anda berusaha mengajak suami Anda untuk memperbanyak ibadah ya. Terutama menegakkan sholat 5 waktu sebagai benteng perlindungan diri. Dan yang terakhir, Anda juga bisa rutinkan zikir-zikir pendek setiap hari dengan menggunakan tasbih karomah ar-Rahman sebagai ikhtiar spiritual untuk membersihkan aura dalam rumah tangga Anda sehingga energi negatif dari pelet tersebut itu lebih mudah dinetralkan. Dan usahakan ya, Anda menjalankan ikhtiar ini tuh secara sungguh-sungguh dan istiqomah sampai hasilnya itu benar-benar terasa. Ya baik, semoga penjelasan saya mudah dipahami dan memberikan pencerahan. Dan bila Anda masih bingung, ya silahkan Anda bisa langsung bertanya lewat nomor berikut ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.